Ya, ya, strike, yes, yes, strike bosku. Ya. Yeah, double, double. Teman-teman angler dimanapun anda berada, jumpa lagi di channel Mancing Pisang Terbali. Hari ini saya berada di Boni, Sulawesi Selatan guys, dan saya dan teman-teman akan ada trip mancing di spot Boni dengan teman-teman yang ada di Boni. Kita lagi loading barang ke kapal untuk persiapan logistik nanti. Nah, ini kita akan rencana mancing selama 2 hari di perairan Boni. Ini ada Om Antonata. Selamat siang. Jos. 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 Irwan. Jos. Om. Bais. Mantapin. Ngapain lu? Mancing bosku. Aku. Ben. Jos. Jos. Kita akan pakai kapal Dua Putri Fishing Team guys. Kita dari muara ke spot itu kurang lebih 4 jam perjalanan nanti. Mudah-mudahan sampai di spot kita bisa mancing sore nanti. Untuk spotnya nanti di kedalaman 150 meter sampai 200 meter. Dan mungkin bisa lebih juga katanya, tergantung arus nanti. Dan kita mancing ada 9 orang. Teman-teman dari Boni dan Makassar. Kebetulan saya ikut gabung di sini di trip ini guys. Semoga nanti kita banyak strike di perairan Boni Sulawesi Selatan. Sampai jumpa di spot mancing guys, Pisang Terbali. Semoga nari babo nanti bang. Amin. Dua Putri Fishing Team. Selamat pagi guys, dan pagi ini kita akan mulai drifting untuk start mancing jigging di perairan Boni. Dan kemarin kita sempat kita sampai di spot sekitar jam 5 sore, dan saya dan teman-teman mencoba jigging dan dapat jigging 1 jam. Tiba-tiba angin dan hujan datang, jadi nggak bisa jigging maksimal. Akhirnya kita lanjut istirahat, dan pagi ini kita akan lanjut mancing dari pagi sampai sore nanti. Semoga hari ini kita bisa jigging dan mancing maksimal karena cuaca hari ini bagus sekali. Semoga ada banyak strike nanti. Ikuti terus keseruannya guys, hanya di channel Mancing Pisang Terbali. Jos. Kita akan drifting pertama guys. Saya menggunakan metal jig dari Pisang Terjig di 400 gram hasil hook by Lake Load dan Dogu. Dan set tackle saya menggunakan rail IC 3000 dari Sal 3 Break Your Record, dan PE 2,5 Leader Student Shaklon 50 lip. Feel alive. Feel alive. Day one. Ya, noleh-noleh itu yang dilayang. Hei, denger aja itu sama mata. Menunduk, men. Nih. Terus lebih ya. 220, 230.
kecil, woi. Akhirnya. Selamat. Yes. Saya suka. Ken, Ayana. Hah? Ken. Nanti ya besar mungkin siang-siang makan. Woi, bosso. Akhirnya, guys. Kecil tapi jos. Guys. New tester metal jig dari pesan terbalik. Landed kerapu, penting strike pesan terbalik jos. Dengan reel Saldiga IC300. Break your record. Ya, menggunakan sweet tackle dari Daiwa, reel Saltiga IC 300 dan rod Koga PE 08 ke 12 maksimum jig 2 ini maksimum jignya 120 guys, tapi saya pakai metal jig yang 300 gram dengan leader 2,5 kedalaman 200 meter. Rod super light jig. Tidak ada harus kering. Ada. Ada ya. Talinya sama dia. Berapa bu? 190. Yes. Guys. Rod Koga guys. E08 ke 12. Saya pakai main di kedalaman 250 meter. Nama tajik 400 gram. Jadi saya ngambil bajunya. Istan terbalik. Dan reel Saltiga IC 300. Kenapa nggak dogi yang naik ya? Tambah. Oh, berisi loh. Cabang lah ya, nak? Iya. Guys. Anaknya. Wah, kalau berisi cabang, guys. Mantap, walaupun nggak besar, tapi dengan pakai rod super light jigging di kedalaman 250 meter. Masih maksimal untuk rod Daiwa Koga. Dengan tipe PE 08 ke 12. Ini max jignya 120 gram, tapi saya pakai yang 400 gram. Tapi actionnya masih oke, guys. Luar biasa. Dengan pasang reelnya Saltiga IC 3000. Saltiga, break your record. Namu kurasa, wah. Pantasa naik jadi kelas mundur. Tapi cuma kelas mundur ke belakang. Wow, strike. Oh. Asik. Wow. Mana nih?
Wih lepas man. Siapa? Wih gara-gara tuasan mana? Tuasan yang kurang. Tuasan mana man? Ditindis kan? Wih besar loh. Dasar ya? Di atas, nah. Atas. Di atas man? Iya 10 meter di bawah. Meng. Sabiki, sabiki. Woi, mochel guys. Sabiki guys. Ke 1-2 guys. Ini rod yang untuk super light jigging. Tapi saya pakai buat main heavy jigging dengan reel Saltiga IC 300. Sport kedalaman 240. Metal jig 400 gram dari Center Jig. Wah, melengkung. Daiwa, feel alive. Saltiga. Break your record. Wah, melawan minta dia. Wah, lengkungannya guys. Strike menjelang malam. Mancing bosku. Center balik. Yes. Rodnya lo. P2.5. Boleh lah ya. Boleh. Kan dah. Enak juga ini rodnya ini guys. Lengkungannya. Lengkungannya loh. Ben. Luar biasa, biasa. Besar kah, Mam? Besar ini. Sepertinya besar, Pak, ya. Baru dapat konten dia satu. Tadi lepas terus. Larian. Woi. Dapat lawan. Baru ketemu musuhnya ini. Kita anjurannya lurus, kurang meter. Lawan dia lagi turun lagi. Kasih dia minta lagi. Makan di dasar tadi aku. Makan di dasar. Oh, di atas burung pakai tuh. Color ya? Color. Color. Komang, color.
Woi, babon dia lo. Woi. Woi, wadah bong gue besar lo. Buset. Wadah bong sang gede lo. Puh. Cepat. Guys, pancing bosku, strike patah bongsang. Joss! Gede lo. Mantap bosku. Biar dulu gimana? Terus. Oke. Satu dulu ke sini deh. Ini bisa dilepas enggak? Kayak gede keras tuh. Kalau kayak gede udah enggak beton kan. Kalor. Kok ini pengen bongsang? Bongsang memang seperti mata bongsang. Iya, sama mata bongsangnya. Karena sudah masuk malam. Ayo, dapat. Double pertama gagal. Iya. Kalor. Bongsang. Rubi dong. Bongsang. Wih, bongsang loh. Wih, bongsang guys. Tuh patuh kurama. Udah nomor sama. Wah. Mantap. Akhirnya mendarat mata bongsang dengan setegel dari Dewa Sal 3. Dewa Feel Live Sal 3 break your record. Betul. Terima kasih.